kok panas sekali ya cuaca hari ini, kok jadi gerah gini. Jadi pengen minum yang dingin-dingin ke tempat hati lah aku. Ti, udah siapan kau? Panas sekali ya hari ini. Aku pengenlah minuman yang segar dan bikin mood aku tuh lebih bagus. Iya nih, panas sekali loh Is. Pi kopi gula aren mau kau? Apa itu pi kopi gula aren, Ti? Ini loh Is, pi kopi gula aren. Kopi yang rasanya paten, bikin semua pengen. Boleh lah Ti, aku mau coba. Tapi bisa dikasih es batu nggak? Bisa lah Is, ini kopi yang lagi ngetren. Jadi pi kopi gula aren ini bisa disajikan panas maupun dingin. Is, pi kopi gula aren dinginmu udah siap. Ti, ini kopi dan arennya lebih paten, jadi langsung seger loh aku. Bener kan Is, pi kopi 3-in-1 instan gula aren menyegarkan dan memberikan mood booster loh. Iya ya Ti, aku mau beli banyak lah. Borong lah Is, pi kopi lagi ada promo loh, beli 2 gratis 1 dan kau bisa beli di minimarket terdekat. Oh iya Ti, pi kopi gula aren lebih paten, lebih keren. Ah bunga udah segar-segar awak siram. Ini kan enak, cuman tinggal rambut kuning aja, gersang kali 4 hari aku belum keramas. Ya ampun kamu, rajin kali, seger-seger kali bungamu ya, kayak rumput tetangga. Iyalah Sum, kan bunga-bunga ini juga makhluk hidup, harus disiram dia biar tetap hidup, segar. Iya sih kak, betul yang kakak bilang itu. Kak aku numpang istirahat di sini ya kak, boleh ya? Iya Sum. Kok kenapa kok kayak lesu kali sih Sum? Gak jualan kok hari ini? Jualan kak, tapi udah habis. Aku baru pulang nyuci dari rumah siapa itu. Walah, pantas lah capek kali mukamu Sum. Ya kayak gitulah kak, kalau cuma jual sayur gak cukup kan kak. Mocok-mocok lah aku, nyuci baju, gosok baju orang gitu kan. Itu pun suruh naik tangga kak, capek kali. Ya namanya pun kerja loh Sum. Kau pun sadar diri lah, mana ada kerjaan yang gak capek. Kudoakanlah kau semoga rezekimu lancar, banyak kerjaanmu, anakmu pun bisa kau ini bahagiakan. Amin ya kak, makasih ya kau udah didoain kayak gitu. Kak, kau kan baru panen ya? Ada gak sih kak beras kau yang gak kepake? Untuk aku napa kak? Dimana pula lah sejarahnya beras gak terpake? Ada sarap-sarapmu, inilah kau Sum, dibayain dikit kau langsung aja aji mumpung. Ya kan aku nanya loh kak, siapa tahu kan berasmu ada yang gak kepake, gitu ajanya. Ya kalau nanya sama minta itu beda loh Sum, kalau kau kan minta berkedok nanya, kan beda itu. Ya udah nanti ku kasih kau 2 kilo, tapi kau cabutilah ini ku ubanku. Iya betul ya kak, jangankan cabut uban, cabut yang lain pun ku mau. Ayolah kak yuk. Ya udah, ini udah siap pula aku ini. Ayolah, biar kau cabuti ubanku di situ aja kita di kursi yuk. Kak kemana si Lastri ini lah? Gak ada di rumah susah kali disuruh-suruh, jadi aku juga yang keluar-keluar. Kok kali ketiak siapa nih? Tutupan! Batalmu tutupan oplosanmu. Mana nyamamu lah? Kak Genda mau kemana? Mau ke kedai aku kak, mau beli garam sama gula habis pula. Kak, enak kali lagumu ya, kalau di remix cocok itu untuk senamku. Put, ada orang itu di sana tuh. Ya udah kita ke sana aja yuk. Ya udah yuk. Aku dulu biduan loh kak, tapi sekarang gak sanggup nyanyi lagi. Pantaslah suaramu cantik kali. Selamat siang ibu, bisa minta waktunya sebentar? Jangan manggil tante lah, panggil kakak aja. Nanti kami dikira orang tante girang pula. Maaf ya bu, kalau kami kurang sopan. Iya, gak apa-apa. Ada apa ya dek? Kesini mau beli sate.
Enggak, Bu, kita udah makan. Jadi gini, Bu, kita dari Black Jour Beauty. Di sini kita mau menawarkan produk kecantikan untuk ibu-ibu semua. Iya, Bu, benar. Ini ada sabun jelembut yang ini bagus untuk muka. Ini sekaligus bisa untuk badan juga. Selain itu, ada juga toner mawar hitam. Ini bagus sekali untuk wajah ibu, apalagi untuk pori-pori yang besar. Gunain ini loh, Bu. Masa sih? Terus ada apa lagi tuh, Dek? Oh, enggak cuman itu, Bu. Kita juga ini ada krim namanya Black Care Black. Ini bisa untuk menghilangkan flek hitam dan memperhalus garis-garis wajah di muka ibu. Nah, ini, Bu, kita ada juga serum body namanya Hand and Foot Black. Nah, ini bagus untuk kulit, Bu. Dan ini ada CPP-nya. Dan kalau dipakai di malam hari, itu kulitnya tuh rasa dingin kali. Enggak lah, Dek. Ibu enggak cocok pakai kayak gitu. Ih, siapa bilang gak cocok? Kayaknya kalau kulihat-lihat, ibu pasti ini lagi sesak napas kan? Nah, ini kita punya produk namanya Inhaler Blacklist. Ini gak cuma bisa dipakai untuk lipstick, ini bisa juga dipakai untuk pernapasan, colok ke hidung, colok ke mata, congkel mata ibu juga bisa, ibu. Ih, bagus-bagus sekali ya produk kalian ya. Mau laku tapi gak ada duit lah, utang bisa. Janganlah, Bu, diutangin, nanti kita kena marah bos kita. Iya, ibu ambil aja sekarang, Bu, karena kalau beli sekarang kita beli satu gratis satu, terus ibu bisa dapat spray leli-leli nih. Nah, pakai seperti ini. Nah, ada juga, Bu, gratisannya double memble. Nah, ini cocok untuk bibir-bibir ibu. Enggak lah, Dek, tanggal tua ibu nggak ada uang. Ya udah ya, Kak Genda ya, aku ke dalam dulu ngapai kuah sate ya. Gimana ibu itu? Kayak mana, Bu, ibu? Ibu mau ngambil nggak? Kalau ibu ngambil, kita kasih potongan harga, Bu. Nggak ada duit loh, Dek. Kalau nggak gini aja lah. Barter aja kita. Kalian ku ajarin senam kan? Aku kan guru senam. Nanti jumpa kayak gini. Satu bulan. Ah, kalian kasih aku itu produk kalian satu itu ya. Satu paket. Maaf, Bu, nggak bisa, Bu. Soalnya kita lagi ngejar target. Black Jour Beauty ini sangat bagus loh, Bu. Ya kayak mana? Ibunya nggak ada duit loh. Nggak mungkin dipaksa kan? Ini bagus nih memang. Pernah aku tengok di iklan-iklan curi-curi. Curi-curi kayak aku dulu lah, curi-curi. Yaudahlah, pulang dulu aku beli garam. Nggak ada duit. Betul nggak mau nih? Nggak bisa, Bu. Senam baru ini. Peng, peng, ter, ceter gitu ya. Member aja sama aku lah, ganti nih satu bulan. Nggak bisa. Alah, memang nggak mau, nggak ada otak. Yuk, udah capek-capek loh kita nawarin produk kita. Masa nggak ada yang beli sih, kayak mana ini? Shh, udahlah, nggak boleh marah-marah, nanti rezeki kita jauh. Udahlah, yuk. Cepat lain aja, yuk. Sum, kok ada rambut gatal, kok tengok-cabutkan aja, gatal kali kepala. Iya, Kak, tapi bukan kayaknya kepalamu yang gatalin, memang kau yang kegatalan. Kok aku pula loh, Su. Tapi memang banyak kali loh kayak melubannya. Kak, capek lah aku kayak gini, Kak. Harusnya aku yang duduk di situ, Kakak di bawah. Oh, capek. Iya, iyalah. Ah. Kok jadi kayak aku capek kali. Nah, geser. Nih, duduk. Wih, bisa aku selonjoran kayak gini, Kak. Bagus cari, bukan selonjoran kau. Ya. Gak mau dapat beras kok kayaknya. Maulah. Nih, banyak kali loh Kak ubannya, Kak. Sum, sebelah sini napa? Gatal kali loh, Sum. Apa sih di sini? Coba kau periksa dulu satu-satu rambutnya. Emang uban kau udah banyak ini, Kak. Kau nggak takut kalau ku cabuti kayak gini semua jadi botak? Mending kau cat aja rambutmu, Kak. Nih banyak kali, sumpah. Ih, putih-putih loh, Kak. Semua udah tua juga loh kau ya, Kakmu. Sum. Teringatnya kemarin dibilang si Bodir kok kasih anakmu makan ini, telur keong. Telur keong? Telur kaviar. Kaviar? Iya. Yang di sawah-sawah kata si Bodir itu telur keong lah yang merah-merah. Yang merah-merah jambu. Kaviar. Masa sih, Kak? Iya. Tapi emang aku ambil sih dari sawah kemarin. Jadi itu. Jadi keong-keong itu kok kasih makan anak? Iya. Is, memang kau. Gizinya banyak kok itu. Kepala kau itu gizinya banyak. Kau itu kelebihan gizi kok badan kau kayak gitu. Tentunya orang tuh suka. Memang anakmu pun ngikut kau pula, rakus. Anakku jangan ditanya, Kak. Semua mau. Dek, inilah dek, sebelah sini lagi, dek. Wika, ya Allah, ubannya ngumpul semua loh. Kayak mana aku nyabutnya? Udahlah. Kok kenapa sih kayak lantam kali mulut kau, Sumiati? Udah tuh. Hah? Aku lantam? Iya. Enggak lantam loh aku, Kak. Mana ada aku lantam? Orang susah loh aku, Kak. Dan makanya harusnya kalau kita susah, jangan lantam-lantam. Enggak usah ikut menceritai orang. Sama siapa aku menceritai orang? Karena sesuai faktanya, kayak kalau yang ku bilang-bilang itu enggak ada. Aku ngarang-ngarang juga, kan. Selamat siang, ibu-ibu. Lagi nyantai ya? Bisa minta waktunya sebentar?
Kenapa, Dek? Ah iya, Ibu. Kita dari Black Mamba Beauty, Bu. Ya, Black Mamba Beauty ini, Bu, produk kecantikan ya, Ibu ya. Jadi kita itu punya hand body sama hair tonic untuk kepala Ibu. Kok kayak cewek-cewek karaoke-karaoke itu ya, Kak? Tapi Kak cocok loh untuk rambutmu itu, Kak. Toner apa itu ya? Jadi gini Ibu, kita ada produk baru Hartono. Hair tonic, Bu. Hair tonic yang dapat untuk menyuburkan rambut, terus itu menghilangkan ketumbar. Ketombe, Bu. Ini bukan ketombe, masak-masakan. Terus itu kalau mau lihat-lihat, Bu, boleh kok gratis. Iya. Tuh cocok kali untuk bukan Kak. Kak, kalau yang gratisan ada enggak sampel-sampelnya aja untuk ya, Kak, kalau ada? Mohon maaf sekali Ibu-ibu, ya ini produk kita testernya atau sampelnya lagi habis. Tapi beneran ini produk kita itu benar-benar best quality. Black Mamba, besar puas dan tahan lama. Tapi Kak, itu SPG yang satu lagi kok mukanya enggak meyakinkan gitu ya, Kak? Jelek. Kau nggak boleh kayak gitu loh, Sum. Dek, tapi ini bukan krim abal-abal, kan? Oh, tentu enggak, Bu. Ini itu, Bu, krimnya udah bisek pom loh, Bu. Ini tuh bagus banget loh, Bu. Pembuatannya itu, Bu, mesti dikocok-kocok-kocok sampai satu hari satu malam begitu dikeluarkan, Bu. Dijadikan krim ini, Bu. Nih, lihat, Bu, muka teman saya. Bagus kan, Bu? Dulu, Bu, geradakan parah, Bu, kayak jalanan pancing, Bu. Sekarang, Bu, tengoklah, Bu, semenjak pakai itu. Baru berapa hari, Tut? Tiga hari. Langsung, Bu, agak keluar ya, Bu, pori-porinya agak naik dikit, kayak di filler. Ya kan, Tut? Iya. Masa sih, Dek? 3 hari udah nampak hasilnya. Bagus kayaknya ya, Sum. Iya, Kak, ambil lah, Kak, kalau ada duit muka. Jadi, Bu, hari ini kita ada promo loh, Bu, untuk pengambilan hair tonic, krim wajah sama hand body, ya kan? Iya. Diskonnya 50% loh, Bu, untuk hari ini. Nah, jangan sampai hari Senin nanti naik, Bu. Iya. Yo, Bu, sekarang aja karena kita dapat promonya banyak, Bu. Tuh kan, Kak, lumayan bagus kayaknya barangnya. Aku kalau ada duit, Kak, aku ambil itu. Kalau ada duit, ambil lah, Kak. Iya sih, Sum, tapi aku sangsi loh, Sum. Ibunya, ambil lah, Bu. Jangan ragu-ragu loh, Bu. Ini kita ada garansinya, Bu. Kalau misalnya muka ibu kenapa-kenapa, dalam 3 hari muka ibu nggak bagus, kita kembalikan uangnya 50%. Muka ibu hancur, misalnya berantakan, rusak karena bedak kita, balik duit 50% lagi. Iya bener, Bu. Terus itu kan, Bu, misalnya beli 2, ada gratis 3 loh, Bu. Jadi dapat 5 piece loh, Ibu. Ih, memang manis-manis sekali mulut kalian ya, Dek, ya. Pandai kalian merayu ya. Merayu apa kayak gitu? Dusta kali pun mulutnya. Maaf ya, Bu. Kita bukannya dusta ya. Ini produk kita bener-bener ori dan herbal ya. Terbuat dari rumput laut. Ya, bukan rumput laut, Ibu. Jadi, ini terbuat dari minyak ikan kod. Oh, minyak ikan kod. Iya, ikan kod. Yang mananya yang betul? Tadi herbal minyak ikan sepat, sekarang minyak ikan kod. Entah apa-apa aja kalian bilang. Kan dusta mulut orang ini, enggak ada yang betul. Jadi teringatnya berapa harganya? Ih, enggak mahal, Bu, untuk harganya, Bu. Nih, satu picis ini, Bu. Ibu udah dapat sama box-boxnya loh, Bu. Ini tuh cuma 400.000. Nah, kita kan lagi ada promo nih, Bu. Diskon kan 50%. Jadi Ibu cukup bayarnya 200.000 aja, Bu. Iya, kalau misalnya Ibu tambah 20.000 lagi, Ibu dapat Hartono loh, Bu. Hair tonic, Bu. Iya, hair tonic, Bu. Maaf ya, Bu. Ika, kalau aku yang gratisannya aja lah, Kak, sama aku ada nggak ya, Kak? Ih, Ibu ini maunya gratisan aja loh, ya kan? Nampak kali muka susahnya ya, Kak? Enggak lah, Bu, bercanda ya, Bu, tuti ya, Bu. Nah, Bu, mending ambil sekarang aja, Bu. Mau dapat gratisan banyak kan, Bu? Ibu harus spend modal dulu 200 ya, Bu. Ngana kencing pun bayar, Bu. Ih, kayak mana ya, Su? Dek, enggak lah, Dek. Nanti-nanti aja lah ya. Ibu, mending ambil sekarang aja lah, Bu. Bu, nanti kan kalau udah habis, Ibu nggak bisa tidur loh. Soalnya promonya terbatas. Iya, barang kita ini laris sekali loh, Bu. Dek, kalian coba dulu ke belakang itu, Dek. Siapa tahu mau orang itu. Kalau kakak ini mau, nanti pasti dipanggil lagi kalian itu, Dek. Ayo, May. Nggak jelas, Ibu, ini nggak ada duitnya. Oke, kayak gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau misalnya produknya habis, nanti jangan nangis ya, Bu, ya. Kita pamit dulu, Bu, ke belakang ya, Bu. Ayo, Bu, mari. Siapkan duit ya, Bu. Oh, iya, Dek, iya. Kayak mana ya, Sum? Aku pengen kali ya muka aku putih. Tapi agak ragu aku. Ya, kalau kau ada duit, ambil lah, Kak. Kenapa kau ragu-ragu? Ya udahlah, nanti kalau misalnya jumpa lagi ke sini orang itu berarti jodoh. Memang harus ku beli, ya kan? Iya. Lu, kita ke gang sini aja yuk, mana tahu ada yang beli. Ya udah, ayo, semangat kita kerja target. Mai. Itu kan si Putri sama si Lulu, kok kesini orang itu ya ngambil-ngambil apa lokasi kita? Kayaknya nggak pernah kesini lah orang itu, ngapain pula kesini-sini? Yuk, kita datangnya ke situ yuk, biar kita kasih paham dulu orang itu. Ada saingan kita.
Udah, gak usah takut. Kan kita lebih cantik. Rezeki udah ada yang ngatur loh, Lu. Ayo. Ngekor aja ya, kayak gak ada tempat lain. Hei, siapa yang nyekorin kalian? Dari semalam kami lewat sini nawarin produk kami. Alah, alasan aja loh, apa nawarin produk ya kan, nanti nawari badan. Eh, bagus-bagus mulut kau ya Tut, kalah cantik kau sama aku, pantes itu mulut kau bawa kentut sesuai dengan nama kau, Tut, Tut, Tut. Ayo, pergi, gak usah diopen. Takut bilang bos, awas kalian ya kalau jumpa lagi, ayo kentut kita ke belakang. Kau kan ikut-ikutan juga. Maaf, keleposan. Udah banyak kali Uban mendapat aku loh kak. Eh, tapi kak ini apa ya? Kok borok-borokan kali semua ini kepala sama di kulit-kulitnya? Eh, serius lah kak. Iya. Dibilang ketombe nggak ketombe, tapi memang borok kayaknya kak di beberapa titik ini ha. Kemarin memang ku apain sih bordir, dia ada borokan kepalanya. Oh iya, kerak-kerak ya Su? Iya. Ini ya? Ih, kau ketularan sama si bordir kayaknya ini kak. Permisi Bu, bisa minta waktunya sebentar? Eh kak, SPG apa lagi nih ya? Kok aneh kayak gitu bentuknya? Iya deh, ada apa ya deh ya? Ini Bu, kami dari Bleacher Beauty ingin menawarkan produk-produk kita sama Ibu. Ada bedak malam, bedak siang, hair tonic, hand and foot, dan lain-lain ya Bu. Hah? Bleacher? Tadi kawan kalian itu yang ada di sini tadi dua orang juga. Namanya Black Mamba Beauty gitu. Iya, sama kalian. Ditawarin sama orang itu. Udah tenang aja. Gini Bu, kalau misalnya Ibu ambil produk kita di Bleacure Beauty, Ibu tuh banyak nanti kita dapat gratisannya. Selain dapat gratisannya, ada juga potongan harga, terus ada garansinya. Hadiahnya apa aja Lu? Ada kursi plastik, ada ember, ada kupon hadiah liburan, terus ada emas, terus ada ketok magic bibir Ibu juga ada loh Bu hadiahnya. Eh, Mai, ayolah ke tempat ibu tadi. Macamnya dia tadi udah mau loh. Iya sih, Tut. Kita juga udah keliling-keliling kan, gak ada juga yang beli. Ya udah, ayo kita kesana lagi. Mana tahu kan rezekimu. Kau belum capai target loh. Ya udahlah, yuklah. Ini black cap black ini apa ya, Dek? Nah, Bu, itu namanya bedak malam dan bedak siang, black cap black. Nah, itu bagus, Bu, dipakai untuk di wajah Ibu. Bisa putih dan halus, biar nggak belang sama tangannya. Kita juga ada hand and foot black. Nah, ini bagus, Bu, biar cocok sama wajah Ibu. Nah, ini terbuat dari susu sapi alami. Nah, kalau dipakai itu tidak melengket dan tidak meninggalkan bekas. Pokoknya harumnya tuh luar biasa deh untuk ibu. Iya ya, Dek ya, langsung cerah gitu kulit tanganmu ibu tengok. Ini lagi krim malammu ini ha. Ke tangan ibu, ibu buat langsung beda gini. Maulah ibu ya, tunggu bentar ibu ambil duitnya dulu ya. Iya, Bu. Ibu enggak ngambil juga. Nanti kita kasih hadiah juga loh, Bu. Nih ada spray leli-leli. Tuh, ini bisa buat muka ibu makin kencang. Muka ibu kan udah cerah, tapi kan agak kendor kan. Kalau pakai ini makin kencang muka ibu. Enggak lah kak, nggak ada duit aku kak. Biar aja aku busuk-busuk kayak gini kan untuk makan anakku aja ada syukur. Iya, lagi ada promo loh Bu, Cinta Mengke Bani Honey Sweetie. Nanti saya kasih bonus. Ini tuh bagus sekali loh Bu. Enggak lah kak. Kalau gratis aku mau. Nggak ada loh Bu yang gratisan. Kalau misalnya ibu ngambil satu paket, baru kita kasih yang gratis. Gratisnya kita kasih lebih. Eh Mai, si Putri sama si Lulu di rumah ibu itu loh. Ii, mau motong rezeki kita itu orang itu. Eh, kita datangin aja lah. Dek, tadi berapa semua? 200 ya? Iya Bu, 200.000. Untuk hadiahnya kita udah masukin di sini semua ya Bu ya. Betul kan hadiahnya udah dimasukin situ semua. Jangan nanti kurang-kurang. Ini nah. Eh Bu, kan tadi aturannya belinya sama kami kok sama orang ini pula Bu. Eh iya deh, soalnya orang ini paling banyak promonya daripada kalian. Banyak lagi hadiahnya daripada kalian. Kalah saing Bu, tengoklah. Bu, hati-hati loh Bu. Orang ini memang banyak kasih hadiah sama diskon-diskon Bu. Tapi nggak ada garansinya, nanti muka ibu hancur kayak mana. Kami sayang kali loh Bu, ya kan Bu? Iya Bu, kalau misalnya muka ibu hancur kayak mana Bu? Untuk muka jangan coba-coba lah ya kan Bu? Eh bagus-bagus mulut kalian ya. Kok kalian jelek-jelekin pula produk kami? Heh, kalian kalau misalnya nggak dapat customer, nggak ada yang beli, jangan kayak gini. Heh, kok jadi ribut kayak gini kalian?
Gak ikut-ikutan aku, Kak. Hei, gak usah kau anggar-anggarin payudara kau itu yang gak seberapa. Gede punya aku lagi lah kayaknya. Kalian gak usah lah datang-datang ke sini. Ngerebut lapak orang, ambil customer orang. Eh, Mai. Paling nanti abis dari sini, jualan yang lain, ya kan? Eh, maksud kalian apa ngomong kayak gitu? Kalian pikir kami ini perempuan apakah? Hei, Mai, Tut. Kalau kalian merasa gak seneng, kalian kalah cantiknya sama kami, gak usah kalian ngata-ngatain kami kayak gitu. Hei, Put. Jangan kau pikir karena kau paling tua di sini dan kau lebih senior di sini, kami takut sama kau. Enggak. Kalian pikir juga aku takut? Hah? Apa? Eh, halo. Kok jadi berantem kalian di sini? Eh, maju kalian kok berani. Apa? Kalian nantangin? Mau cari ribut sama kami? Ayo. Apa? Maju kalian lah sini kok berani. Ayo maju kalian kok berani. Udah, heh. Kalian kok malah ribut di sini? Enggak jadi aku beli bedak kalian. Bubar, bubar, bubar. Kena cancel ya. Kena cancel. Aduh, ya, kena cancel. Gara-gara kalian lah ini sirik. Jadi enggak beli kan ibu ini. Dasar kalian. Kalian cantik kalian kan sama aku. Heh. Gak usah ngomong kau, kebetulin aja itu payudara kau udah gak simetris kayak gitu. Diam! Aku lebih cantik daripada kalian! Bising kali mulut kalian! Kenapa jadi kau yang mengamuk, Sumiati? Kok ikut pula kau ribut-ribut sama orang ini? Tapi produknya gak jadi laku kan, tetap di cancel. Diam mulut kau! Apa? 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 Kilo ya? Ya tak berhenti yang paling enak ya? Apa? 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 Ayo lu! Apa? Ayo! Apa? Tuti! Tuti! Kak, kita lanjut cari uban lagi yuk. Nanti biar cair berasku. Enggak Bu, makasih. Jadi gini Bu, kita dari Black Cure Beauty. Ini adalah produk kecantikan untuk kecantikan ibu. Gimana? Enggak lah Dek. Lagian tanggal tua, uang enggak ada. Kak Sondang. Kok Kak Sondang? Kak apa namanya? Kak Genda. Jadi kita punya hair tonic Bu. Hair tonic. Hair tonic ya Bu. Jadi gini ya ibu-ibu, kita ada produk hair tonic. Hair tonic Bu. Hair tonic yang dapat menyuburkan rambut, terus itu dapat menghilangkan ketumbar. Ketombe Bu. Itu udah kena kan Bu.